Adina Kaisara binti Muhammad Hadi. Aduh, cantik, Ali.
Terima kasih kepada adik Nur Suraya binti Razali. Seterusnya dari kelas Pineapple, Muhammad Anik Naufal bin Muhammad Nazlan. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Anik Naufal. Buat saya makan. Saya dari kelas Pineapple. Terima kasih Muhammad Anik Naufal. Dan seterusnya dari kelas Watermelon, adik Abdullah Hayyan bin Muhammad Fatih. Selamat pagi kepada ibu bapa guru-guru dan kawan-kawan. Umur saya Azwar bin Muhammad Fatih. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Watermel. Cerita saya ialah aku sebatang bola gigi. Ku sebatang bola gigi. Badanku keras dan berwarna-warni. Ku dibuat daripada plastik yang keras dan selama untuk digunakan. Ada yang kecil dan ada yang besar. Tugasku ialah menjaga kebersihan gigi supaya bersih dan sehat. Aku digunakan 2 kali sehari di waktu pagi dan malam. Aku digunakan oleh semua orang dari kanak-kanak hinggalah dewasa. Setelah digunakan, aku disimpan dengan rapi baik dan diletakkan di tempat yang sama. Supaya aku tidak rosak. Aku gembira kerana dapat menjaga kebersihan. Lagu bangun pagi, gosok gigi, cuci muka terlemah. Pakai baju, minum susu, pergi sekolah, suka hati. Terima kasih. Okey, terima kasih adik Abdullah Hayyan. Kumpulan yang kedua dari kelas Pineapple. Dijemput adik Muhammad Hafiz Nukman bin Ahmad Azrul Nizam. Ini huruf I. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Nama saya Nama Hafiz Nukman. Umur saya 5 tahun. Saya dari kelas Pineapple. Ini huruf I. I untuk apple. Apple rasa manis. Apple warna merah. Saya suka makan apple. Terima kasih Nukman. Seterusnya dari kelas Watermelon, adik Nurul Barira binti Hazrul Nizam. Selamat pagi ibu bapa guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Nurul Barira binti Hazrul Nizam. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Watermelon. Patut saya pun. Kunci pedak di luar pagar. Ambil kalah, tolong tunjukkan. Saya budak mau belajar. Kalau kalah, tolong tunjukkan. Patut saya kedua. Lompat di katak. Lompat ke tepi pagar. Cepatlah kawan cepat. Kita pergi belajar. Patutnya ketiga. Tepuk amai-amai. Kupu-kupu. Belajar ramai-ramai. Besar jadi guru. Terima kasih Nurul Barira. Seterusnya dari kelas Banana, adik Nik Aidatul Nawa
kalian. Adik Adam Haikal bin Ibnu Zaman.
anak intik, ini cantik. Bulu anak intik, intik, intik. Anak intik, anak intik lari di tepi tasik. Anak intik lari kedek-kedek. Anak intik pijak isi bersih. Anak intik jatuh ke tasik. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Adam Haikal. Ini bin Muhammad Khairul Nizam. Selamat pagi kepada ibu bapa guru dan kawan-kawan. Nama saya adik bin Muhammad Khairul Nizam. Nama saya enam tahun. Saya dari kelas Water Manager. Alin ada iPad. Alin ada tiga bangku lepas. Alin itu dari kapal. Alin kenal Bilal. Alin beri Bilal satu bangku lepas. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Haji Hakimi. Bila kau pokok kucak, yang menjadi
berbuat tinggi. Makanya Mama Rawa ialah madu. Mama Rawa suka seperti bunga-bunga yang cantik dan funny. Mama Rawa kan dengan kecamai tak merisa madu. Lagu Rama-Rama kami macam cantik. Ya Rawa ni berwati-wati kau semua cantik. Ani bawa na isa madu di pohon bunga kasih. Kepada adik Nur Adlina. Seterusnya dari kelas Pineapple dijemput adik Nur Adila binti Muhammad Sufian. Nur Adila. Wadik. Seterusnya dijemput dari kelas Watermelon adik Adam Haikal bin Ibnu Zaman. Selamat pagi kepada ibu bapa guru-guru dan kawan kawan. Nama saya Adam Haikal bin Ibnu Zaman. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Watermelon. Cerita saya, aku sebatang belas biru. Aku sebatang belas biru. Badanku keras dan berwarna warni. Aku dibuat daripada plastik yang keras dan ramah untuk digunakan. Ada yang kecil dan ada yang besar. Tugasku ialah menjaga kebersihan gigi supaya bersih dan sehat. Aku digunakan 2 kali sehari di waktu pagi dan malam. Aku diperlukan oleh semua orang, dari kanak-kanak hingga dewasa. Setelah digunakan, aku disimpan dengan rapi dan diletakkan di tempat yang selamat supaya aku tidak rosak. Aku gembira kerana berjaga kepada semua orang. Lagu bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, terus mandi, pakai baju, minum susu, pergi sekolah, buka hati. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Adam Haikal. Seterusnya dari kelas Banana jemput adik Muhammad Haziq Fahmi bin Osman. Selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Haziq Fahmi bin Usman. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Banana. Sajak saya ialah ibu. Ibu, kaulah ratu hatiku. Kaulah jiwaku. Kaulah duniaku. Kaulah syurgaku. Ibu, terima kasih ucapkan peluk cium dari kaki saya yang padamu. Terima kasih. Terima kasih adik Muhammad Haziq. Kita ke kumpulan yang keempat. Dijemput adik Abi Hakim bin Abdul Razak dari kelas Pineapple. Terima kasih. Cepat, habis lagi.
adik Nur Rohadatul Aish binti Syahri. Ikmal bin
Samson. Selamat pagi kepada ibu, bapak, guru-guru, dan kawan-kawan. Nama saya David Umar bin Tasun. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Watermelon. Cinta saya ialah aku sebatang buruk gigi. Aku sebatang buruk gigi. Badanku keras dan berwarna-warni. Dibuat daripada ganti yang keras. Dan sama untuk dimulakan. Ada yang kecil dan ada yang besar. Tugasku ialah menjaga kebesaran gigi supaya bersih dan sehat. Aku digunakan 2 kali sehari di waktu pagi dan malam. Aku diperlukan dengan semua orang dari kanak-kanak hinggalah dewasa. Setelah digunakan, aku disimpan dengan rapi, diletakkan di tempat yang selamat supaya aku tidak rosak. Aku gembira kerana dapat berkata pada semua orang. Lagu bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, taruh mandi, pakai baju, minum susu, pagi sekolah, suka hati. Terima kasih. Terima kasih, Syafiq. Dari kelas Banana, dijemput adik Muhammad Arif bin Kamal. Selamat pagi, kawan-kawan. Nama saya Mama Arif bin Kamal. Umur saya 5 tahun. Saya dari kelas Banana. Ajar saya ialah ibu. Ibu, kaulah ratu hatiku. Kaulah jiwa aku. Kaulah dunia aku. Kaulah surga aku. Ibu, terima kasih mengucapkan peluk cium dariku. Ku sayang padamu. Terima kasih. Terima kasih, adik Muhammad Arif. Ibu bapa sekalian, kita berehat sebentar untuk mendengar bacaan dari adik Syafiq Hikmat. Bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Syafiq Hikmat bin Tasun. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Watermelon. Bacaan saya Aman Jalan-Jalan. Aman jalan-jalan di taman. Tiba-tiba awan hitam. Hari mula hujan. Aman lari masuk ke dalam bel. Terima kasih. Terima kasih, adik Syafiq. Terusnya, adik Muhammad. Selamat pagi kepada ibu, bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Muhammad Zainal Bindi dan Durani. Umur saya 6 tahun. Saya dari Barat Hotel Medan. Saat saya ialah hari ini hari jadi Adam. Hari ini hari jadi Adam. Hari ini umur Adam 5 tahun. Ibu beli kek pada hari jadi Adam. Adam kek itu bulat dan besar. Kek itu ada 5 lilin. Kawan-kawan Adam datang ke rumah Adam. Kawan-kawan Adam makan kek bersama Adam. Terima kasih. Terima kasih, adik Danish. Terima kasih, Syuhada. Terusnya dari kelas Banana, adik Rizal Ifat bin Ahmad Idham. Ibu, kalah jiwaku, kalah duniaku, kalah syurgaku. Ibu,
kedua, lompat di kata lompat, lompat di tepi pagar. Cepatlah kawan cepat, kita pergi belajar. Fase kedua, fase ketiga, jempol amai aman, belalang kupu kupu. Belajar ramai ramai, besar jadi guru. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Aiman. Dari kelas banana, adik Jemul Raj, anak lelaki Raja. Selamat pagi semua. Nama saya Jemul, umur saya 5 tahun. Saya dari kelas banana, saya adalah ibu. Ibu, kaulah ratu adikku, kaulah jiwaku, kaulah suliaku, kaulah terima kasih Jemuan. Dari kelas watermelon di Jepun, Muhammad Danish Hakimi bin Zulani. Selamat pagi kepada ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Muhammad Desha Hakimi bin Zulani. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas watermelon. Bentuk saya ialah aku sebatang berus gigi. Aku sebatang berus gigi. Badanku keras dan berwarna warni. Aku dibuat daripada plastik yang keras dan sama untuk digunakan. Ada yang kecil dan ada yang besar. Tugasku ialah menjaga kebersihan gigi supaya bersih dan sihat. Aku digunakan 2 kali sehari, waktu pagi dan malam. Aku diperlukan oleh semua orang, dari anak-anak hinggalah dewasa. Setelah digunakan, aku disimpan dengan rapi dan diletakkan di tempat yang ramah supaya aku tidak rosak. Aku gembira kerana dapat berjasa kepada semua orang. Lagu, bangun pagi, basah gigi, cuci muka, calon mandi, pakai baju, minum susu, pergi sekolah, suka hati, bersih. Terima kasih, Dennis. Pergi sekolah, suka apa, Dennis? Suka hati. Selanjutnya, dijemput adik dari kelas watermelon, Haziq Hakimi bin Muhammad Khairul Nizam. Selamat pagi kepada ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Haji Hakimi Muhammad Khairul. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas watermelon. Cerita saya ialah aku sebatang berigi. Aku sebatang berigi. Badanku keras dan berwarna warni. Aku dibuat daripada pasti yang keras dan sama untuk digunakan. Ada yang kecil dan ada yang besar. Tugasku ialah menjaga bersihan gigi supaya bersih dan sehat. Aku digunakan 2 kali sehari, di waktu pagi dan malam. Aku diperlukan oleh semua orang, baik anak-anak hingga dewasa. Setelah digunakan, aku disimpan dalam rapi dan diletakkan di tempat yang selamat supaya aku tak rosak. Aku gembira kerana berjasa kepada semua orang. Lagu, pagi, gosok gigi, cuci muka, termandi, pakai baju, minum susu, pergi sekolah, suka hati, terima kasih. Terima kasih, Haziq Hakimi. Kita ke kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan yang ke-6. Dijemput adik Muhammad Harith Zahwan bin Zuraidi dari kelas Banana. Selamat pagi, Zahwan. Nama saya Muhammad Aizafan dan berlaki umur saya 6 tahun. Saya dari kelas banana saja. Saya ialah ibu. Ibu kalah ratu hatiku, kalah jiwaku, kalah duniaku, kalah hatiku. Ibu, terima kasih aku ucapkan. Kalah dan sayang pada waktu itu. Terima kasih Harith Zahwan. Dari kelas watermelon, adik Nabila binti Hafizan. Selamat pagi, ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Nabila binti Hafizan. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas watermelon. Masuk saya pertama.
buat semua di wakana kami kalah turun jerome saya buta kau belajar kalau salah tolong tunjukkan satu kedua lompat di kata lompat lompat di tepi pagar cepat yang kawan cepat kita pergi belajar satu yang ketiga lompat amai-amai dalam kupu-kupu belajar ramai-ramai besar jadi kupu. Terima kasih Nabila. Dari kelas 2 adik Aina Bahira binti Yahya. Selamat pagi kepada ibu, bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Nama saya Aina Bahira binti Yahya. Umur saya 6 tahun. Saya dari Kelawang Temele. Cerita saya mengenai rama-rama. Rama-rama lama-lama bermula dari kempong-pong. Apabila kempong-pong pecah, ia menjadi lama-lama. Lama-lama mempunyai dua kepala yang berwarna-warni. Di kepala lama-lama ada dua tengkuk yang kecil. Walaupun lama-lama kecil, tetapi ia boleh terbang tinggi. Makanya lama-lama ialah maju. Lama-lama suka kepada bunga-bunga yang cantik dan warna. Lama-lama akan terbang ke taman dulu untuk menghisap madu. Lagu, oh lama-lama kau memang cantik. Berwarna-warni, berbatik-batik. Kau sungguh cantik, hari kau warna. Hisap madu di pohon bunga. Terima kasih Aina. Dari kelas banana dijemput adik Rizal Imadi bin Ahmad Syarif Adik. Selamat pagi kawan-kawan. Nama saya Mama Rizal Adi Ahmad Syarif Adik. Umur saya 5 tahun. Saya dari kelas banana. Pada saya ialah ibu. Ibu, kaulah ratu hatiku. Kaulah jiwaku. Kaulah duniaku. Kaulah juga aku. Ibu, terima kasih ku ucapkan. Peluk siang dariku. Aku sayang padamu. Terima kasih Ijari Madi. Peserta yang terakhir ialah adik Azim Haikal bin Muhammad Khairul Nizam dari kelas Banana. Banyak saja ibu tapi tak apa, ayah dekat sebelah. Yang terima kasihnya. Keluarkan suara. Keluarkan suara. Malu, malu. Tadi kat rumah katanya berlatih. Ya, terima kasih. Azim nak cakap tak? Okey, teacher beri dekat sebelah. Jom. Watermelon. Okay.
Kalian tolong letak kat sana ya, kat dalam ni. Thank you.
Nur Hakimi. Oh, Monique! Monique!
3. Adik Nur Adlina binti Muhammad Alha. Tempat kedua, adik Nur Syifa Husna binti Yusri. Dan juara kita ialah Nur Aina, Aina Bahira binti Yahya. Maaf Aina, salah disuruh nama. Aku sebatang beras biji. Tempat ketiga, adik Haziq Hakimi bin Khairul Nizam. Yeah.
Bapak sekalian, maka berakhirlah sudah acara Minggu Bahasa pada kali ini. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami untuk melihat perkembangan anak didik kami selama 3 bulan. Jangan lupa kepada semua murid-murid, kerja rumah yang teacher bekalkan, tolong habiskan dalam masa cuti sekolah. Kalau nak pergi jalan, buat kerja rumah dulu. Jangan tinggalkan dekat kampung ya. Terima kasih kepada ibu bapa semua. Saya sudah akhir ini.